Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi menggelar deklarasi bersama anti-hoax netizen Kota Jambi. Dalam kegiatan ini juga digelar diskusi dengan pembicara utama, yaitu Wali Kota Jambi, Syarif Pasha, bersama Brigjen Pol Rikwanto, selaku Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri. Wali Kota Jambi, Syarif Pasha, mengatakan, pemerintah Kota Jambi sering mendapatkan hoax. Bahkan menurutnya setiap hari ada puluhan hoax yang mereka dapatkan. Sehingga ia memerintahkan setiap kepala OPD untuk memanfaatkan grup WA di lingkungan OPD masing-masing. Selain itu menurutnya penyebar hoax di dunia maya pastinya cukup sulit untuk ditemukan dan dilacak. Karena ini adalah bentuk karakter assassination, pembunuhan karakter dan juga menyudutkan seseorang maupun komunitas yang memang perlu kita laksanakan langkah-langkah baik preventif maupun langkah-langkah untuk mengantisipasi ini, tetapi dengan mengedukasi, ya, ini yang kami lakukan. Dan tadi juga kami sampaikan langkah apa saja diambil pemerintah kota dalam menanggapin dan juga mengatasi hoax yang memang sering berkembang. Mungkin dia menyudutkan salah satu OPD, mungkin juga dia menyudutkan pemerintah dan lain sebagainya. Sudah kami sampaikan langkah-langkah yang kami ambil. Ya, ini sebuah hal yang positif. Dan saya berharap ini di tempat-tempat lain juga melakukan hal yang sama. Karena sudah waktunya hoax ini diperangi bersama. Karena hoax ini kan bisa merusak bangsa, memecah belah, mencabik-cabik persatuan dengan berita-berita bohong, berita-berita yang di dalamnya ada provokasi, ada fitnah dan lain-lain. Ya, hoax ini musuh kita bersama. Jadi harus kita tangani, kita antisipasi dengan segala sumber daya yang ada. Jadi adik-adik, rekan-rekan, senior-senior yang gabung dalam netizen-netizen yang memang ingin berbakti kepada bangsa dan negara, wujudnya salah satunya adalah lewat pemberangan terhadap hoax ini, kita dukung betul, ya, lewat kepolisian, pemerintah daerah dan organisasi manapun, kita harapkan semuanya mau, ya, menerima mereka-mereka yang memang akan, ya, memperjuangkan bersama untuk memengaruhi hoax ini. Dari Jambi, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.